Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia Alhamdulillah summa alhamdulillah Mari sama-sama kita lanjuti kajian kita pada sore hari ini yaitu dengan kajian kitab Al-Mawaizul uspuriyah Masuk kita saat ini kepada hadis yang ketiga. Ya mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala yanzuru ila wadhi sayhi sobahan wa masa'an Wa yakulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa azamuka Wa aktaraba ajaluka wa hana kudumuka ilayya Fastahi minni fa ana astahi min saybatika an u'azzibaka finnar. Hadis yang selanjutnya nih hadis yang ketiga adalah hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yakni seorang sahabat yang senantiasa menemani, membantu dan melayani Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam kurang lebih hampir 10 sampai dengan 11 tahun beliau bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi cukup dekat sekali dengan Nabi Muhammad ini Sayyidina Anas An bin Malik Kala berkata Sayyidina Anas An bin Malik Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Iyan zuru ila wajhi Memandang Allah subhanahu wa ta'ala ila sayhi kepada wajah orang yang lanjut usia orang yang sudah tua dipandang oleh Allah wajahnya sobahan wa masaan di waktu pagi dan di waktu sore masya Allah orang yang sudah dianggap lanjut usia di atas 6 60 tahun 70 tahun Allah Subhanahu wa taala kata nabi yanzuru ila wadhi sayhi wa Allah senantiasa memandang wajah orang itu pagi dan sore dipandang Wayakulu kemudian Allah berfirman, Ya abdi kod kaburosin nuka waroko jil duka wadako azamuka. Masya Allah. Kata Allah subhanahu wa taala berkata, Ya abdi wahai hambaku kod kaburosin nuka. Usiamu sudah lanjut, usiamu sudah tua. Waroko jil duka dan telah rapuh. Kamu punya kulit Wadaka azamuka dan juga telah apa namanya lembut rapuh kamu punya tulang. Waktu roba aja luka dan semakin dekat ajalmu wahana kudu muka ilaya dan semakin apa namanya saat kedatanganmu pun semakin dekat kepadaku. Fastahi minni maka oleh karena itu malulah engkau kepadaku fa ana astahi min saibatika niscaya aku akan malu terhadap ubanmu ana uazibaka finnar untuk menyiksamu di dalam neraka masyaallah allahumma sholli ala sayidina muhammad Satu gambaran jadi saudara-saudara sekalian, Rasulullah memberikan satu ilustrasi kepada kita. Ternyata, orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua tiap hari yang zuru ila wadhi sayhi sabahan wa masaan sesungguhnya innallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari memandang wajah daripada orang itu pagi sore dipandang seraya Allah berfirman ya abdi wahai hambaku usiamu sudah tua waroko jilduka kulitmu sudah uh, rapuh wadoka azamuka dan sudah lemah itu tulang-tulangmu waktaraba ajaluka wah kudu maka ilayya engkau sudah dekat ajalmu dan waktu datang kepadaku pun akan semakin dekat fastahi maka oleh karena itu malulah kamu berbuat kepadaku fa astahimin astahi min saibatika Ya, ini saya aku akan malu kepada engkau daripada uban-ubanmu an uzal au azibaka finnar untuk mengazab engkau nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Satu gambaran buat kita saudara Semakin tua janganlah kita melakukan Harus tumbuhkan rasa malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu hadis Rasulullah bersabda Istahyu minallahi haqqal haya Malulah kamu daripada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Disuruh kita malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bagaimana caranya sebenarnya malu itu? Manistah ya minallahi haqqal haya fal yahfazir ra'si wa ma wa'a wal yahfazil batna wa ma wal yazkuril mauta wal bila. Masya Allah. Orang disuruh kita semakin tua seharusnya semakin malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya faliyah fazir roksi wama maka kita hendaklah menjaga apa yang ada dari kepala kita wama dan apa yang ada sekitar. Semakin tua mata ini harus kita jaga, mulut ini semakin kita jaga, telinga kita semakin jaga, pala kita harus semakin banyak kesujud kepada Allah Subhanahu wa taala wal yahfaz wa kalau kita malu dengan sebenar-benarnya kepada Allah kita juga harus bisa menjaga perut kita dan apa yang ada di sekitar perut Masya Allah, Masya Allah. Wal yazkuril mauta wal bila. Semakin malu kita kepada Allah, hendaklah kita semakin ingat kepada Allah. Ingat akan kematian dan juga ingat akan kefanaan alam dunia ini. Jangan semakin tua, kita malah semakin banyak berbuat dosa dan maksiat. Na'udzubillah, Uzubillah na'udzubillah min dhalik. Wahukiyah Aliyan radhiyallahu taala anhu dan dikisahkan yakni diceritakan dihikayatkan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala semoga Allah memberikan keredoan kepadanya karena yazhabu ilal jamaah di salatil fajri suatu hari dia hendak berjalan ya pergi menuju salat berjamaah untuk melaksanakan salat fajri musrian tergesa-gesa dia jalan falakiya saykhun fitoriki yamsi ala sakinah tapi di tengah perjalanan dia melihat ada orang tua fitorik yamsi mahu yang berjalan di depannya ada sakinah wal wikor. jalannya begitu pelan begitu tenang ya di depannya visulukitorik di jalanan tempuh yang sama dengan perjalanannya ternyata di depan Sayyidina Ali ada orang tua yang berjalannya pelan ya tenang wa ya. Aliun radhiyallahu ta'ala ta'ala anhu takriman lahu wa li dan tidaklah melewati Sayyidina Ali akan orang tua itu kenapa takriman lahu karena Ali memuli dia akan orang tua itu wa ta'ziman li saibatihi dan menghormati akan ketuaannya Allahu akbar begitulah akhlak Sayyidina Ali tidak berani dia untuk melewatinya karena menghormati orang tua itu karena Eh, ma, 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 memuliakan daripada ketuaannya. Hatta waktu tulu isamsi sampai akhirnya eh, hampir tiba itu waktu terbit matahari. Padahal lagi mau sembayang subuh buru-buru. Falamadana sayyuhu -buru. ila babi masjid. Falam yadukhulil masjidah. Lalu tatkala itu mendekat kepada ini uh, pada masjid sayyuhu ila babi masjidah. Ya orang tua itu mas dekat kepada pintu masjid. Falam yadukhulil masjid. Ternyata orang tua itu tidak masuk ke dalam dalam masjid. Fa'ali ma'aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Maka taulah Sayyidina Ali bahwa orang tua itu. Annahu kana minan nasara. Ternyata dia bukan orang muslim. Dia adalah orang yang apa namanya. Nasara. Ya beragama Nasrani. Subhanallah menghormati Sayyidina Ali kepada orang tua itu demikian rupanya walaupun dia berbeda agama. Fadakhalal masjid maka masuklah Ali ke dalam masjid, fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Kemudian dia dapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan posisi ruku'. ruku fatawalla karuku fatawalla rukuan miqdar ruku'aini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memanjangkan rukuknya miqdar ar-ruku'aini sekira sekadar daripada dua rukuk. Ya, hatta adrakahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu sehingga akhirnya Sayyidina Ali dapat uh, menyusul posisi ruku beliau uh, pada saat uh, terlambat seperti itu. Falamma faraga min salatihi qala ya Rasulullah lima tawalta ruku afi hadhihi salat ma kunta taf'alu misla hadza Kemudian falamma faraga min salatihi maka tatkala telah selesai daripada sembahyang yang Nabi Muhammad qala ditanya oleh salah seorang sahabat ya Rasulullah lima tawalta ruku afi hadhihi salat Kenapa engkau memperpanjang daripada ruku pada solat ini ma kunta taf'alu misla hadza Engkau belum pernah mengerjakan hal yang seperti ini selama ini. Kok ini tumben? Agak sedikit lama engkau sukunya. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Lama rokaatu wa kultu Subhana Rabbi al kama kamakana wirdi wa aratu an arfa arrosi. Ya, Kata Rasulullah, tatkala saya sedang ruku dan saya akan mengucapkan rasa buhana Azimi, mengatakan Subhana Robial Azimi sebagaimana yang biasa, Kamakana wirid wirdi sebagaimana yang aku biasa bacakan itu, wa arrotu an arfa ar Kemudian ketika saya hendak mengangkat kepala saya, ja ajabro ilu alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam, wa wado janahahu ala zahri. Kemudian dia meletakkan sayapnya di atas punggungku, wa dan menekannya uh, yang agak sedikit memegangi aku sedikit lama falamma rafa ajnahahu lalu tatkala ia telah mengangkat sayapnya maka saya mengangkat kepala saya jadi pada saat itu punggung saya ditahan oleh sayapnya malaikat jibril faqala masa an zalika kemudian sahabat bertanya lima fa'ala Kenapa malaikat Jibril kok melakukan hal yang seperti itu kepada engkau? Fakala kemudian menjawab Nabi, masa al tuhu anzalika. Aku tidak bertanya kenapa Jibril melakukan hal itu kepada aku, menekan uh, apa namanya rukuku supaya agak sedikit lama. Aku tidak tanya. Fahadara Jibril alaihi salam maka datanglah itu malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala kemudian berkata kepada Nabi Muhammad ya Muhammad inna aliyan kanna yastajilu lil jamaah ya falakiya saikhon nasranian fit tarik. kemudian kata malaikat Jibril ya Muhammad wahai Muhammad inna aliyan sesungguhnya Ali kanna yastajilu lil jamaah dia sedang terburu-buru untuk ikut salat berjamaah dengan engkau falakiyah sayyikhun nasraniyan fitorik tapi dia bertemu dengan seorang tua yang sedang berjalan pada saat di tengah perjalanannya walam ya'lam aliyun annahu nasraniyun wa akramahu li'adi saibatihi kemudian Nabi Sayyidina Ali karamallahu tidak mengetahui kalau orang itu ada Nasrani dan dia menghormati orang tua itu li ajli saybihi, karena dia saibatihi karena ketuaannya Masya Allah wa anhu wa dan dia tidak mendahului orang itu karena dia menjaga hak orang tua tersebut enggak pantas kalau dia lewatin enggak pantas kalau dia didahuluin kata Sayyidina Ali fa Allah taala an akhiza ruku hatta yudrika ala salatil fajri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada aku untuk memegang engkau di dalam ruku ini. Agar Sayyidina Ali dapat menyusul untuk ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wahadha laisa bi'adzabin. Tapi ini bukan sesuatu yang mengagumkan. Aku bisa menahan itu. Wa ajabul ajabi. Dan lebih ada lagi yang lebih hebat lagi. Yang lebih mengagumkan lagi. Anallah ta'ala amara Mikaila alaihissalam. Yaitu mengagumkan bahwa Allah telah mem perintahkan malaikat Mikail an ya khuzar bahwa dia disuruh memegang matahari dengan sayapnya hatta la tatlu asyamsu tawilan sampai tidak terbit dalam waktu yang lama ya ali ajli ali radhiyallahu taala anhu karena untuk menghormati sayyidina ali karena karamallahu wajah supaya ini matahari jangan terbit lebih dulu Ya, supaya ditahan dulu di sayap itu yang baru mengagumkan waqala kemudian dikatakan malaikat malaikat jibril berkata hadhihi darajatu alfani kanan nasranian. dan ini adalah merupakan derajat yang diperoleh oleh sayyidina ali karamallahu wajah dengan sebab memuliakan orang tua yang renta padahal orang tua itu beda agama beda keyakinan annahu karena nasranian padahal orang tua itu adalah orang nasrani masya allah masya allah masya allah saudara satu akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh Sayyidina ali bin abi thalib karena allah wajah menghormati daripada orang tua Orang yang menghormati orang tua akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita yang sudah lanjut usia, di awal hadis sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna Ta'ala yang zuru ila wadhi saikhi sobaan wa masaan sesungguhnya." Allah subhanahu wa ta'ala memandang wajah kepada orang tua itu dari pagi dan sore dipandangnya itu wa yakulu kemudian berkata ya abdi kode kaburosin nuka waraka jilduka wadaka azamuka ayo orang tua hati-hati kita selalu diperhatikan oleh Allah tangan kita sudah lemah tenaga kita sudah kurang rambut kita sudah bertuban lebih baik kita banyak berbuat kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah adalah salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yuzakihim wala yanzuru ilaihim azabun alim di antara tiga golongan manusia yang dibenci oleh Allah karena orang itu Allah tidak mau bertemu dengan dia Allah tidak mau bicara dengan dia Allah tidak mau memaafkan dia bahkan Allah akan berikan azab kepada dia Siapa mereka satu diantaranya nabi mengatakan Zani, orang tua yang masih suka berbuat zina orang tua yang masih suka berbuat maksiat Allah benci Allah tidak mau lihat orang itu saudara naudzubillah Suana Uzubillah mintalik mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita. InsyaAllah kita lanjuti pada kajian selanjutnya pada esok hari. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Rabbana atina fid dunia hasanah. wa akhirat ya asanah tawakina azab an-nar. Wa wa ala Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.